Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Siapa nama bang? Muhammad Azman. Muhammad Azman. Ya. Yeah. Boleh buka ni bang. Mau clear saya tengok. Muhammad Azman. Tak. Muhammad Azman. Ya. Yeah. Haji Muhammad Azman. Kakak ni siapa nama? Mizam Abu Bakar. Nurmizam Abu Bakar. Nurmizam. Nurmizam Abu Bakar. Ini kita masyuri ya bang ni. Ya. Yeah. Bukan orang rumah ni kat rumah. Ha. Kan? Okey, ni kali pertama kan sampai ke pagi? Ya, yeah, kali pertama. Kali pertama. Okey, berapa jam berjalan-jalan sana? Dalam 5 jam lah. 5 jam. Sampainya bila ni? Tadi baru sampai. Kami terus kat sana sini. Ya. Yeah. Okey. Hajat abang sampai kemari ni bang, jauh-jauh. Banyak hajat ke tu nak tahu juga tu. Yeah. Apa hajatnya bang? Sebenarnya bawa kakak kemari. Ha, sebenarnya macam ni. Lepas saya berubat jantung. Berubat jantung? Ya. Yeah. Dalam 2018 lah. Sakit jantung lah. Yeah. Lemah ke sakit tu bang? Ya. Yeah. Sumbat. Sumbat lah, sumbat. Jantung tu sumbat. Ya. Yeah. Sumbat. Oh. Jadi doktor masukkan belon. Bila masukkan belon, dia punya ni tak naik lah. Infection tu tak naik. Jadi, dia cek balik tak? Dia tak buat balik dah? Tak. Dia ada pernah operate lah. Tak. Tak ada operate. Tak pernah. Jadi masuk benda tu je lah, macam masuk belon lah dalam tu. Untuk kembangkan salur jantung supaya boleh nafas lah. Campur medik sini. Okay. Selain pada jantung tu bang? Ada kencing mani dah tinggi lah. Kencing mani dah tinggi. Ya. Yeah. Kencing mani dah tinggi. Satu juga tu. Ada makan ubat hospital lah? Ada. Makan ubat jantung pun ada lah. Ada. Ada jugalah. Selain pada tiga penyakit tadi. Penyakit yang pelik lah. Tetapi benar contohnya. Benda-benda yang agak abang kata kalau nampak ke ada apa-apa dalam rumah rasa seram, sejuk sebagainya. Yang pelik-pelik lah. Yang abang rasa. Lain daripada penyakit medik lah. Dia leka dengan tanggungjawab dia. Leka dengan jawab dia. Mungkin sebab sedar. Mungkin sebab usia. Berapa usia bang? 56. 56. Adik lagi pada saya. Dah apa pun kita usahlah bang. Sama ada penyakit, cuma kita usah insya-Allah. Lagi ada usaha kita tak kita insya-Allah. Yang menyembuhkan Allah Taala bang. Ya, kita usahlah sampai sini pun dah satu. Usaha juga abang kata mudah-mudahan. Ya, kita cubalah. Tak cuba tak tahu, dah cuba pun tahulah. Kan? Pernah abang tengok abang datang sangat ni tengok video ke, dengar kabar angin daripada orang ke, sahabat-sahabat. Kawan saya cakap. Kawan-kawan. Tapi saya tak tengok video pun. Saya cakap kawan saya dah bercerita, jadi saya tu datang ke sini. Tak tengok apa-apa pun. Okey. Tawakal itu je sebab saya percaya pada kawan tu lah. Yalah. Okay, selain pada rumah situ, itu ke rumah mak ayah dulu ke abang punya sendiri tu? Sendiri. Lah. Mak ayah memang situ lah. Mak ayah asal ada Dungun. Duduk Dungun. Ha. Ada lagi mak ayah ni? Mak dia lah. Ayah tak ada lah. Kakak sama juga. Mak ayah lagi? Tak ada dah. Saya semua tak ada dah. Abang saya pun keras hati tak nak sign dokumen saya. Jadi untuk saya selesaikan tanah rumah mak saya dah 2 tahun lebih lalu. Duit saya pun habis sekitar RM10,000. Tapi abang saya tetap keras hati tak nak selesaikan tanah saya. Membabitkan 40 orang. Jadi dia telefon semua mak saudara, pak saudara, sepupu-sepupu semua jangan sign dokumen. Jadi pendek lah sekarang. Jadi buat apa lah. Ini kakak yang banyak bercakap ni. Dia elok pada kakak ni lah saya rasa. Kan? Bang masalah di jantung dia tu kan, itu yang okey kak. Sambung cerita yang tadi tu. Jadi adik-beradik berapa ramai adik-beradik? Adik-beradik saya 8. Okey, abang saya meninggal seorang. Lepas tu abang saya meninggal, dia meninggalkan waris 10 orang. 2 isteri, 8 anak. Okey, lepas tu salah seorang, tiga orang anak saudara saya tak nak sign dokumen. Sebab dia nak harta, sedangkan dalam masa yang sama abang saya meninggalkan hutang dengan CT RM85,000. Jadi kita nak selesaikan hutang. Dalam masa yang sama anak dia tiga orang dengan bini tua tu nak tanah tu. Jadi abang saya pun marah ke saya. Abang saya nombor dua, dia suruh saya bagi juga tanah tu. Dia kata ke saya macam-macam. Jadi sekarang ni tanah tu tak selesai lah.
Ya, dokumen-dokumen yang kata semua, dokumen tanah ke rumah. Semua ada pada saya. Dokumen yang tanah besut mak saya tu ada pada saya. Hmm. Yang tanah yang ladang pada kakak saya. Yeah. Kakak saya yang incas yang tanah dekat Kuantan. Tanah yang dekat besut saya yang incas. Saya habis hulu hilir, habis RM20,000, habis RM10,000 tapi adik-beradik satu sen pun tak bagi duit. Yalah. Tapi respon kerjasama apa semua tak ada. Hmm. Sebab kita ada saka belah ayah kita ada. Itu adalah saka ini, balik pada saka lah kan. Saka ni dia tak kira siapa adik-beradik. Pasal dia pun hidup, dia ada hayat banget kak. Macam mana kita beranak pinak, dia pun sama lah juga. Ya, saka Allah subhanallah. Bukan kata kakak saja yang hadapi masalah macam tu. Eh, bang, eh? Sabar, 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 sabar. Dan itu belum ada yang berbunuh lagi. Mana ingat? Saka juga. Bab duit, bab apa, bab harta lah. Duniawi, segala mengkarana, kan? Semua dia nak. Semua dia buat onar segala-gala. Adik-beradik, kakak adik-beradik. Dia buat gini. Tak sepatutnya lah. Dia buat apa lagi kalau orang yang dia tak kenal. Orang lain, adik-beradik sendiri tu. Yang tidur sebantal sekalipun. Nah, dia kata saka tu lah jin, kak ya. Jin. Korin. Nah, sebenarnya dia tak ada jin tu, tapi hasutan itu perasaan. Minda dia, hati dia. Pasal dia, kita ni berserta dengan dia. Kan? Nah. Jadi, okey, saya sebelum tu kita buat scan dulu lah. Ya? Lepas tu. Okey, ini abang minum. Syahadah sekali, kak ya. Abang, syahadah sekali. Bismillah. Sekali, selawat sekali, niat dalam hati, bukan di mulut, niat dalam hati, semoga sembuh, nak sihat, nak sembuh, nak pulih seperti sedia kala lah. Minum banyak, minum banyak mana ni? Hancurkan semangat-semangat zalim, roh-roh zalim dalam darah daging kita. Minumlah. Kun fayakun. Itulah ceritanya abang kakak. Saya perhatikan terdapat dua perkara itulah. Syaka dan yang gangguan. Ya, gangguan-gangguan. Jadi tak mustahil kalau akan datang perkara yang apa ni katakan sihir. Ada buat sebarang meniaga-meniaga? Ada. Sihir pun masuk pula. Patutlah. Saya buat jahit langsir. Ada maksudnya ambil upah lah. Jadi benda-benda ni kau boleh fikir sendirilah. Eh, benda tu datang bukan orang yang kita tidak kenal, tapi datang pada orang yang kita kenal. Kebanyakan nyata-nyata begitu. Tapi suami saya ni memang masalah dia besar sangatlah bagi saya. Ni masalah abang ni. Sama lah juga saka ni. Dia pun ada juga gangguan. Jadi dia ada objek tiga perkara tadi tu. Dia dua sama. Eh? Sampai dia punya ni tak naik. Dia leka dengan tanggungjawab dia. Sampai dia tak sedar, bila saya tegur dia, baru macam terlena dia, macam dia tidur mimpi yang panjang. Dia tak sedar-sedar. 21 tahun tak sedar. Dia tembak, tupai, belanduk yang kena. Tembak belanduk, yang kena. Itu perkara mainan biasa tu. Ya? Tu. Okey, sekarang ni, untuk rawat saka ataupun kita hancur, kita buangkan saka, memang harga dia ataupun mahara RM250. Buang segala anasi yang lain, sihir, objek gangguan dalam diri, dalam rumah, tambah lagi RM50 lagi lah. Kalau ada kedai kat rumah tu, kita bersihkan kedai. Kalau ada tanah di rumah sewa, kita bersihkan semua sekali. RM300 sahaja. Untuk abang, harga RM300. Kak pun sama. Itu saja. Boleh tahulah.
terpulanglah pada abang kakak macam mana. Tak apa, okay. Buat dia yang dia dulu lah. Buat yang dia dulu. Buang dulu. Saya biar dulu. Boleh. Boleh, boleh. Okey, kita hancurkan saka, kita buang abang dulu ya. Okey. Kalau akak nanti ingin besok untuk buat jarak jauh pun boleh, tak ada masalah. Telefon kita kan? Boleh buat, boleh buat jarak jauh. Okey. Ada cara-cara dia nanti pakai nombor ni, nombor yang sama juga. Okey, sini bang tangan. Kaki lurus bang. Kak anjak sikit kat depan sana. Ke belakang sikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang sekali bang, tembak abang tadi, bang. Rumah. Ya? Yeah. Rumah. Bakau tinggi? Bakau tinggi. Dekat Bakau Tinggi Kemaman. Bakau Tinggi Kemaman. Yeah. Kampung ni, Kemaman. Yeah. Kampung Bakau Tinggi Kemaman. Anak abang apa? Anak abang apa orang? Ada empat lah. Empat? Ya. Semua lagi ya? Ada. Adik-adik apa orang? Adik-beradik 8. 8 semua ada lagi? Seorang ada meninggal. 7 lah. 9 ada, seorang meninggal. 8 lah tinggal? Ya, 8 tinggal. Selain daripada tempat rumah abang tu ada kedai-kedai sebuah rumah dalam rumah kan kedai tadi. Yeah, yeah. Kita bersihkan sekali. Thank you.
Belakang sikit, semua belakang sikit. Okey, kaki. Sekejap, tak sini. Tak apa. Tak sini. Kaki angkat lah. Sini, sini. Sini. Saya langgung dah. Bangun dulu. Bangun.
Tapi bila saya bersama, tak naik lagi. Apa ni, kecil manis berapa ni yang kira nak? Kecil manis biasa 6. 6? Daripada mulut bang, tengok siap tak selak lidah, bos pada hidung tahan tight buruk sekali, kemut buang nafas, bukan daripada mulut bang, buang dari hidung. Kemut kempis, kemut bentuk kita. Cara kita bernafas yang betul. Selama ini kita ambil nafas dari hidung, betul? Kemudian dari hidung. Cuba gunakan mulut kita, makan, untuk bercakap, kan? Itu punya. Nafas dari mulut, lidah ke langit. Macam sebut, macam kita sebut, Allah. Kita pakai bahasa hati. Dengan bahasa sini orang tahu, pakai bahasa Allah Ta'ala. Bahasa hati tersembunyi, bahasa sirullah. Sebenarnya dengan niat cuba sekali lagi sudutkan tempat. Tak. Okey, abang benar. Belum benar lagi dengan ni minum ni. Tak ada stok . Baru hari ni pernah sampai. Baru hari ni saya beritahu lah ni. Ini salah satu anggul Adam untuk menghilangkan memang kencing manis kita. Darah tinggi, darah rendah. Daripada stroke, penyakit stroke. Penyakit stroke sampai kita gastrik. Ini usus. 30 penyakit ni penyakit medik dijamin. Penyakit medik dijamin. Jantung, lemah jantung, sakit jantung. Syari. Dan ni ada testimoni di belakang ni. Inilah pokok ni. Herba janggut Adam. Bukan herba. Bisa ya Adam. Janggut. Inilah barang ni. Setiap pagi. Setengah sudu. Setengah sudu. Dah pun keluar wangin ni. Setengah sudu ni dicampur bersama dengan air kopi O, kopi susu, air suam yang sesedap kita minum lah. Kalau ada madu kelulut, madu lebah, masukkan sikit. Ni tak rasa apa macam mana abang minum tadi, tu dah rasa tak pahit pun. Betul.
Jadi pantang larang dia, saya beritahu pantang larang dia air kelapa. Jangan minum. Air kelapa, sebarang teh bang. Teh sejuk ke, teh apa ke, teh panas ke, teh tarik ke, sebarang teh. Teh herbal ke, teh diet ke, jangan minum. Teh dan air kelapa ni, dia potong ubat. Nak menunjukkan darah kita teh. Ya, dia dah sejuk bang. Macam-macam, dia beku sangkut lah. Macam rongkang rumah kita jugalah. Banyak campak, dia sejuk, dia beku. Dia kena air panas. Dan air bergas. Maksudnya gas yang gula-gula tersembunyi pun tak boleh juga. Menambahkan lagi kecil manis. Air sejuk yang dalam freeze. Mula-mula yang betul panas. Lepas kita suamkan, air dia kena sejuk, itu masuk simpan betul. Dalam botol, dalam apa ke. Kita panas-panas, kita minum. Tak boleh. Tapi tak lama. Sepanjang kita mengamalkan dia ni je. Kalau 2 minggu, abang rasa 2 minggu tu tempo dia rasa perubahan macam mana. Dengan air suam ni? Ya, air suam. Setengah sudu tu, betul bubur tu? Setengah pagi, setengah lagi, petang. Itu campur dengan satu gelas air suam? Ya, ya. Akak, abang boleh share. Sekiranya agak terlalu kuat lagi. Kalau bagi ruang yang kuat lah. Maksudnya setiap 4 jam sekali. Satu gelas. 4 jam sekali satu gelas. Tadi saya campur dari itu macam air dia anggaran. Ini sebenarnya 250 ml, kurang satu gelas lah. Satu gelas besar sikit tu, satu mug lah. Anggaran dia. Sekiranya abang kakak ada makan ubat hospital. Kita dululkan dia dalam satu jam lah. Dululkan dia dulu. Dululkan dia dulu. Kalau tak kita tak nak rasa, nak beza kan. Dia boleh satu ubat yang okey ni. Dulukan dulu, kita rasa lah macam mana. Ada perubahan, ada kebaikannya. Kita makan, kita tinggal kalau buat cerita lah. Kita terus amalkan. Tapi dia. Kenapa masa buat jantung tu kan, masa buat jantung infection pada jantung tu, ada kesan pada diri dia? Ada? Ada kesan pada diri dia. Ada kesan itu je. Jantung kadang dia lemak pula, tutup nama dia tu. Dia buat jantung, lepas dia buat jantung tu, terus dia punya tu tak naik. Dia menyebabkan seperti yang saya kata tadi lah. Daripada makanan, makan minuman kita yang tu pun sampingan dia sikit, dia sikit, dia sikit. Sampah tu sikit, sampah sikit, teman dia sikit. Sampah dengan gambaran lagi. InsyaAllah abang cuba terus. Cuba buat 4 jam sekali, 4 jam sekali, 4 jam sekali. Buat. Minum dia. Campur. Cuba amalkan. InsyaAllah. Madu banyak macam campur. Madu yang sudu kecil tu. Pakai sudu pasir lah. Kalau boleh, sudu plastik. Sudu besi. Sudu besi. InsyaAllah. Cuba bang. Buka mata bang. Buka mata bang. Buka mata bang. Ini nano. Nano ni dia baik untuk kalau kita batuk. Kalau ada kita ada deres dong atau sesama, kalau kita sesama, kita rasa berat hidung kita ya. Kita nak embus pun tak boleh. Kita spray saja. Kita boleh kira 1, 2, 3, 4. Nama 10 tu dia sendiri akan meleleh bang. Dia sendiri akan meleleh. Sampai kita lagi. Begitu juga mata. Kalau ada kita kabur-kabur. Yang tadi saya dah kurangkan gula dalam darah. Dalam medik dan juga seimbangkan darah abang. Kita masih nak opet sikit mata abang. Mata kelabu. Allah-Allah terus ya. Thank you.
Gaharu. Ini gaharu bang, wangi. Kalau songkok-songkok kita tudung-tudung, kain sejadah yang kusam-kusam, kita boleh guna dia. Ya, insyaAllah kita boleh guna dia. Wangi bau lain sikit. Eh? Ya, pegang sekejap. Kalau scan meja tu, buku datarang, pakai pelitup muka, hidung, face mask, gunakan, okay, kadang tak nampak, kadang tak nampak, kabur dekat, lebih elok ke atau macam mana? Lebih elok sikit lah. Elok sikit, eh? Tu abang kena amalkan lah, benda ni. Tak nak. InsyaAllah. Okay, saya masuk semula semangat lah bang, Cebang. Rasa? Cebang. Cebang tu macam mana bang? Ha? Cebang tu macam mana? Panas? Kebas. Ha, kebas. Kebas. Yeah. Kebas, ya. Tapi merah dia jalan. Dia jalan. Ya. Yeah. Tadi pucat kan? Tunggu nampak bang. Dalam proses lah. Tak ada satu mata. Ya. Yeah. Tak ada satu mata. Ya, yeah, wajib kebas ni. Buang benda-benda tadi tu, itu sebahagian daripada ni lah. Dan yang di jantung ni pun saya dah buatkan.
tu ambil nampak. Ada rasa yang sangkut tak? Naga tak? Ada tak rasa ni kelainan? Okay, alhamdulillah. Lagi lapang kan? Rasa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selesai. Okey, kalau ada apa-apa abang nak kongsi dengan netizen sekarang dalam YouTube tu, boleh cakap. Kita buat medik, penyakit medik, penyakit apa yang gangguan-gangguan lain tu, semua kita boleh buat. InsyaAllah. Syekh, doa kita minta. Nanti kita doa abang eh. Kita doa. Minta lah. Aku pun minta dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya urusan dia lah. Ya, kita cuba usaha. Usaha, tawakal. Akhirnya, insyaAllah. Ya. Okay. Tak ada apa. Tak ada apa-apa. Ya. Okay. Nama pakcik ni apa? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Netizen di luar sana, selamat petang, petang Jumaat. Okey. Selamat petang juga kepada non muslim. Ke Sabang ni, mana yang diberitahu tadi adalah saka antaranya, sihir dan juga gangguan-gangguan yang lain lah. Juga penyakit medik, iaitu jantung bang yang disahkan oleh doktor tersangkut situ lah, disumbat lah. Okay, alhamdulillah. Tengok sini perempuan abang tu dah rasa lega. Boleh macam biasa insyaAllah. Dan kalau dengan mengamalkan satu ni minuman yang satu ni herba janggut adam. Ikutlah peraturan dia, peraturan dia ataupun dia SOP-SOP ni lah. Jangan lupa air kelapa, air batu, air teh. Cuma. Ini lah Tak lama bang Kita baik, kita usaha lah. Ini pun sebagian daripada usaha kita. Ya, agak kalau kita tergagak sekali-sekala nak minum air kelapa ke air pun ke, kita jangan bersama dengan dia. Minumlah. Jangan bersama. Jangan masuk dia minum bersama-sama dengan benda-benda tadi lah. Faham. Bila kita dah ambil dia semula, kita tolak yang tu. Dia taruh mana dia? Jadi, dia ni makan bulan juga. Sebab dia serbu. Sudu yang digunakan cuma setengah sudu ni je. Dengan satu gelas air? Ya, satu gelas air suam. Campur dengan madu ke apa? Ya, kalau agak ada madu kelulut, madu itu baru keluar, angin-angin. InsyaAllah, bila yang disumbat dari itu, dia akan bersih kembali darah kita, urat saraf kita. InsyaAllah. Dan menempat darah kita. Tidak, tak nampak ni. Pucat. Iyalah, tak pucat. Masih tengok. Okey. Okay. Padan satu botol ni ya. Dia harga 70 bang. 70. Sama je mana-mana dalam YouTube ke, dalam Facebook ke. Nak beli online pun boleh nanti lain kali. Boleh online pun boleh. Boleh. Kita ambil dulu ni satu, nanti dah habis nanti kita beli online. Ya, boleh. Insya-Allah. Okey, sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.